Sigap, Kota Malang. Saiki Ayas ndek perjalanan menuju bandara. Acap sih. Iki lagi gawe Nabi, lipstiknya Nabi sing nutmeg warnane coklat merah. Cocok kabeh. Perfect kecuali satu. Jerawat di jidat. Oh my god. Ya wis gak apa-apa. Wis semangat alhamdulillah. Jiso dikai jerawat. Ya. Oi, sate nang Jakarta mana rek? Ono apa di Jakarta? Yo wis. Kita ikuti saja. Aku ditemani snack kesukaanku dari kecil. Smack keju, bukan endorse. Tolong endorse. Smack tolong endorse aku. Banyak yang bilang, yang komentar di videoku kemarin kalau bandaranya Malang sekarang kok api, Mbak. Oke, kalian semua akan aku ajak untuk lihat-lihat bandaranya. Ini namanya gedung silver, terus ada lagi gedung orange, ada gedung biru. Gedungnya di Kompas TV ini dipisahkan nama-nama warna. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Oh gitu. Oh, tapi iya, nggak apa-apa. Di sini dua aja istirahat aja, nanti habis dari sini ke penginapan. Iya. Harus setting ya. Oh sih. Ya silakan, mari Mbak. Isi Bang, Mbak Bagi makan dulu aja. Oh iya. Iya. Mumpung 4 jamnya makan siang. Hari. Silakan, saya tinggal ya. Iya. Hai Re, iki mang aku sampai di Kompas TV dan aku sekarang bersama Kakak Asma Nadia. Asma Nadia. Waalaikumsalam Kakak. Ini aku tadi mau nyapa kayak aku pernah tahu aku ajar gitu loh kayak. Here, ya apa kabare? Here, apa kabare? Yo apa kabare? Yo apa kabare? Gitu kan. Api-api wae. Kalau bahasa Malang tuh di udah dijawain terus dibalik. Oh gitu. Jadi api jadi kipa. Oh. Jadi dua kali gaulnya gitu. Tapi emang itu bahasa Malang dari dulu emang, dari dulu banget. Jadi kawan jadi nawak gitu. Kenapa? Sabi ya, gitu. Ya itu berarti nyontoh bahasa Malang sebenarnya ya. Bahasa Malang tuh dibolak balik gitu, tapi nggak bisa semua nggak semua bahasa dibolak balik. Oh, jadi ada beberapa tertentu bahasa tertentu. Oh iya, kok tadi jadi ngobrolin ini? Gimana Kak? Jadi aku di sini ketemu sama Kakak, terus ada info apa nih Kak? Kita ada film, Insya Allah tayang Lebaran 5 Juli 2016, judulnya juga Traveler Love Sparks in Korea. Itu yang bintangnya BCL. Bintangnya BCL. Kemarin nonton X-Men ada iklannya itu Kak. Oh iya? Iya, beneran.
5 Juli ya. Kalau di Jawa Timur kapan ininya premiernya? Insya Allah serentak 5 Juli. Kita punya di Surabaya tanggal berapa ya? Kita akan ada gala premier di Surabaya juga. Oh, infonya ada di fanpage Asma Nadia di Facebook. Oh, nanti ya. Klik. Jadi bisa di sana atau tanggal berapa nih, Ta? Ingat enggak tanggal berapa? Kita ada di beberapa kota. Jadi ada di gala premier di Jakarta, tiketnya juga sudah dijual. Terus gala premier di 2 Juli. Oh, di Surabaya 2 Juli. Di Royal. 2 Juli di Royal. Royal. Mudah-mudahan bisa ketemu arek-arek Surabaya. Oh iya, Kak. Nanti kalau aku pas ada apa kesempatan ya, Kak. Nanti ini ya, Kak. Tapi enggak pakai wajah, enggak pakai wajah apa. Oh, aku nanti janji wajahnya BCL. Aku yang tanda tangan, Kak. Oh iya, bikin saru ya, bikin yang lain saru. Jangan-jangan ini wajahku bukan seperti ini, Kak. Bisa di face off ya. Iya, jadi semuanya jangan lupa baca novelnya, nonton filmnya, iya, gitu ya. Semangat. Mudah-mudahan lebih banyak yang apa ngelihat BCL cantik banget. Iya ya. Iya, saya tuh juga mikirnya ya ampun BCL gitu. Sama kamu mirip kan 11-12. Iya ampun. Iya kalau aku udah makeup fantasi mirip dia baru 11-12. Kok sekarang kayak pembantunya, Kak? Ya ampun. Enggak, saya cantik kok. Ya wes rek iki Kak Asma tadi udah ini ya, udah syuting tadi ya. Udah syuting di acara ini baru berita. Ini baru acaranya berita. Lucu kocak ya, sama oh, gitu. Cak Lontong sama Mas Akbar ya. Gernya banyak. Ini aku enggak ngerti harus gimana. Kamu pakai wajahmu atau wajahnya siapa ya? Oh, saya enggak mau kalau pakai wajahnya orang. Udah cukup waktu itu. Oh, iya ya, masuk TV wajah sendiri ya. Iya, terus itu siapa gitu kan ya. Ya udah sekarang wajah saya nggak nanti ini asli asli kan bedak. Oke Kak Asma Nadia, sukses semua. Ini aku bertemu kakak-kakaknya di sini. Untuk Kak Nadia tadi menyapa aku duluan, aku jadi tadi awalnya awkward gitu, ding ding gitu di sini. Terima kasih ya Kak, sukses filmnya. Ini ada nih.
Kak ada di mana? Ini aku bersama Halikau. Oh, ini di Halikau ya. Ini aku sama Chelsea, sama Elma. Ini Chelsea. Ini sariawan ya. Ini ada Elma juga. Hai. Ayo kita ke atas. Kita tidak pernah makan Halikau karena di Malang adanya stik abal-abal. Ini ulang tahunnya Elma, jadi kita makan-makan di sini. Iya, ya, ternyata udah rame banget. Iya, jadi belum sempat snapchatan. Filternya kamu suka apa? Yang anjing. Oh, yang anjing. Ada yang kucing loh. Oh iya, ya, lucu ya. Aku private tenderloin, ya. Iya. Halo kakak. Hai. Semuanya. Kita lagi makan steak. Nunggunya lama. Nunggunya lama. Steak golf. Tinggal ini ya, tinggal satu ya. Apa ya? Ada cerita sama mau. Wajahnya udah nggak karu-karuan. Ini di luar lagi hujan. Ini aku sudah sampai Malang dan oleh-olehnya adalah jerawat. Ya, sudah menghitam. Oke teman-teman, tadi kalian bisa tahu aku tadi ketemu sama Fajar juga, terus ketemu sama pengarang buku juga, bertemu orang-orang yang aku nggak nyangka bertemu juga. Banyak pelajaran yang ada di sana, termasuk bertemu dengan kakakku, terus dapat masukan-masukan karena beliau juga seorang entrepreneur, bisnisnya banyak. Waduh, keren. Namanya Mas Yogi alias Mas Yongki. Kalian bisa tahu tadi aku makan sama keluarga, makan-makan sama keluarganya ke Halikau juga. Itu di Malang kalau narek masalah ya, di Surabaya ada tapi belum sempat nyoba. Oke, terus nanti acaranya yang sama Cak Lontong itu up-nya bakalan di apa namanya? Aku enggak tahu up-nya kapan, tapi yang jelas bulan puasa. Ya ditunggu aja di Kompas TV. Kalau kalian pengin tahu tayangnya kapan, nanti kalian follow Instagramku dulu, ini Vindi. Nanti biasanya di situ aku share kapan aku ini apa namanya acaranya berlangsung. Itu Pak parkirin ngomong teras terus saya menggo Pak ikut duduk terus. Oke, sampai jumpa di vlogku selanjutnya ya. Ini aku udah mau TW ke rumah bersama Ipang ini. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment.